Newcastle United mengalami pergantian kepemilikan dan langsung berbenah dengan mengganti kursi kepelatihannya. Sayangnya hal tersebut tidak membuat keadaan mereka jauh lebih baik. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Dibeli Pangeran Arab. Pada awal bulan Oktober kemarin, Newcastle United resmi dibeli oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Pangeran Salman membelinya lewat perusahaan Public Investment Fund. Saat itu, PIF membeli Newcastle United seharga 300 juta pound sterling atau sekitar 5,8 triliun rupiah. PIF mengambil alih kepemilikan Newcastle yang sebelumnya dipegang oleh Mike Ashley. Sebelumnya, Mike Ashley sudah memiliki Newcastle United selama 14 tahun lamanya. Pergantian era kepemilikan ini pun disambut oleh sukacita oleh para pendukung Newcastle. Pasalnya, Mike Ashley dianggap gagal dalam mendongkrak performa skuad The Magpies. Saat itu, pendukung Newcastle merayakannya dengan berpesta di depan Stadion St. James Park. Gak cuma para pendukung, legenda Newcastle United Alan Shearer juga merasakan hal yang serupa. Shearer berharap kalau pergantian kepemilikan tersebut bisa membawa perubahan yang positif. Mendapatkan penolakan. Kabar akuisisi Newcastle United langsung mendapatkan respon negatif dari klub-klub Premier League. Mereka merasa dikhianati karena proses akuisisi tersebut berjalan mulus tanpa persetujuan mereka. Kabarnya, 19 klub Premier League juga mengadakan pertemuan darurat dengan CEO Premier League Richard Masters. Mereka merundingkan perihal akuisisi tersebut. Dari 19 klub yang terlibat, Manchester United dan Tottenham Hotspur dikabarkan jadi yang paling marah. Terlepas dari itu, beberapa dari mereka juga dianggap munafik. Pasalnya, duo Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham Hotspur sebelumnya juga terlibat dengan pembentukan kompetisi ilegal European Super League. Ganti pelatih. Terlepas dari penolakan tersebut, akuisisi Newcastle United dianggap sah dan tetap berjalan. Kini, setelah dibeli oleh Pangeran Salman, Newcastle United langsung berstatus sebagai klub terkaya dunia. Pasalnya, PIF mencatat aset sebesar 320 miliar pound sterling atau sekitar 6.200 triliun rupiah. Untuk membuat perubahan, Newcastle langsung memecat pelatih sebelumnya, Steve Bruce. Pasalnya, Steve Bruce dianggap gagal dalam menukangi skuad The Magpies. Setelah menyingkirkan Steve Bruce, Newcastle langsung membidik pelatih kenamaan lainnya. Beberapa nama pun sempat dikaitkan mulai dari Antonio Conte, Zinedine Zidane, sampai Unai Emery. Akan tetapi, nggak ada satupun yang menerimanya. Pada akhirnya, Newcastle memilih mantan pelatih Bournemouth yakni Eddie Howe. Sepak terjang Eddie Howe sendiri masih jauh dari kata mentereng. Pencapaian terbaiknya cuma membawa Bournemouth bersaing di Premier League. Pada akhirnya, Bournemouth pun terdegradasi dan karir Eddie Howe terus meredup. Peluang selamat. Premier League 2021-2022 sudah memasuki pekan 14. Artinya mereka sudah menempuh hampir setengah musim. Akan tetapi Newcastle belum menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit. Dari 14 pertandingan yang sudah dimainkan, skuad The Magpies menelan 7 kali kalah dan 7 kali imbang. Newcastle United sendiri menjalani pertandingan terbarunya menghadapi Norwich City. Kebetulan laga itu adalah laga debut pelatih Eddie Howe yang sebelumnya sempat mengidap COVID-19. Pada laga tersebut, Newcastle ditahan imbang dengan skor 1 sama. Untungnya di pertandingan pekan ke-15 yang lalu, Newcastle berhasil menang 1-0 atas Burnley. Namun tetap saja kalau Newcastle nggak kunjung berbenah, dapat dipastikan mereka akan degradasi ke divisi Championship di musim depan. Itulah kronologi Newcastle United yang masih belum berbenah walaupun sudah disuntik dana oleh Pangeran Arab. Apakah The Magpies akan berlaga di divisi Championship musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.